Pasukan ke-6 misi kemanusiaan Rohingya Haluan selamat tiba di lapangan terbang KLIA awal pagi tadi setelah menabur bakti di Cox's Bazar sejak 25 Februari lalu. Menurut Ketua Biro Misi Kemanusiaan Dr. Baharudin Suri, misi Haluan kali ini berjaya mencapai objektif utamanya iaitu untuk menambah baik prasarana, silibus, buku teks dan latihan tenaga pengajar di Pusat Pendidikan Village of Hope Educare Center di Asian Village, kem yang dibangunkan bersama oleh NGO kemanusiaan dari negara-negara ASEAN. Jelas Dr. Baharudin, Haluan merancang untuk membina dua buah lagi Educare Center di Cox's Bazar pada tahun ini. Sehingga kini seramai 150 orang anak-anak Rohingya berusia dari 7 hingga 11 tahun mendapat pendidikan. Berbeza daripada pendidikan tradisi masyarakat Rohingya yang hanya memberi pendidikan agama dan Al-Quran, pusat tersebut turut menawarkan subjek-subjek asas yang lain termasuk bahasa Inggeris, bahasa Burma, matematik dan sejarah. Mengambil kira kalau lebih kurang 150 pelajar, untuk setahun, sepanjang tahun kita memerlukan lebih kurang 45,000 lah termasuk ringgit, termasuk buku teks, latihan guru dan juga keperluan asas pelajar itu sendiri. Jadi kelas tu berjalan daripada pukul 9 pagi sampai pukul 2 petang, termasuk mereka bermula dengan membaca Quran di awal pagi. Jelasnya lagi, pasukan bantuan ini turut membina sebanyak 20 buah lagi telaga air bersih di Baluk Haki 1 dan 2 selain mengagihkan kit kebersihan diri kepada keluarga yang baru tiba dan belum mendapat bantuan di kawasan kem ASEAN Village Baluk Haki. Sekarang ini perkara-perkara asas lah, seperti sabun, pakaian, apa lagi, makanan, even benda asas itu memang diperlukan. Cuma shelter itu sudah agak dipenuhi. Cuma yang lama tu kita perlu untuk nak bina baru. Yang lama itu sebab benda sementara, jadi yang lama ni telah rosak dan perlu diperbaharui lah. Turut sama dalam misi bantuan kali ini pakar logistik Mubarak Ali Muhammad Ismail. Dia berpindah daripada rumah-rumah yang plastik yang sementara tu ke kemah yang lebih baik lah. Maknanya kemah plastik kepada kemah yang lebih sempurna lah. Jadi kos kemah tu dianggarkan antara 10,000 dakar ke 13,500 dakar lah kos dia. Jadi sekarang ni adalah lebih berusaha untuk membuat pemindahan daripada rumah yang agak usang kepada rumah yang lebih baik di situlah. Sumbangan disampaikan berjumlah lebih RM100,000 termasuk melalui tabung sinar dua Rohingya.